Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Isokutek dan selamat datang di segmen IT News. Konsep pop-up kamera belum lama muncul, Oppo mematenkan sebuah desain baru yang terbilang cukup berani, yakni pop-up display. Jika pop-up kamera, hanya kameranya saja yang bisa muncul dan sembunyi di bodi smartphone, pop-up display ini menampilkan konsep layar yang bisa sembunyi dan muncul pada sebuah smartphone itu sendiri. Jadi bukan hanya kameranya saja yang muncul, tapi layarnya juga bisa muncul dan sembunyi. Dengan kata lain, konsep pop-up display ini menyuguhkan dua layar dalam satu smartphone. Oppo sendiri mematenkan dua model pop-up display ini. Model yang pertama adalah layar kedua atau pop-up display-nya itu bisa muncul dan sembunyi di bagian atas dari layar utama. Sedangkan untuk model yang kedua, pop-up display muncul dan sembunyi di bagian samping smartphone. Dengan munculnya paten dari Oppo ini, memungkinkan pemakai bisa menikmati tampilan yang lebih lebar, yang saat ini hanya bisa dinikmati para pengguna foldable phone atau smartphone dengan layar lipat. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan desain terbaru dari Oppo ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, silakan like dan share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Isokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik seputar teknologi dan juga game. Saya Fat, salam game tech.